Ibu. Iya, Pak Uong. Iya, tadi kan Ibu. Pak saya bilang Pak Ustaz, ada Pak Uong dong. Ada. Ya ketemu. Biasa. Bapak ketemu juga. Kita saja, Bu. Ya, telepon itu harus ada Pak Uong. Pak, anu Mas, harapan saya tuh orang-orang kayak Mas Ade, kayak saya itu ada lagi gitu loh. Jadi padat acara tuh. Kali ini kita akan menyaksikan hasil karya dari tangan-tangan terampil, amazing skill ya, dari para perupa, pelukis, kaligrafer dari berbagai kota. Perupa dari Jakarta, Bandung, Cirebon, Brebes, Tegal, dan Purwokerto berkumpul di sini dalam acara pameran Ikhtiar 2 di Transmart Cirebon yang berlokasi dekat dengan CSB Cirebon Super Block. Acara berlangsung dari tanggal 30 Maret sampai 30 April, 1 bulan penuh. Lumayan panjang ya sobat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di channel ini. Teh Ila, seorang pelukis yang juga pintar main musik dan nyanyi juga tentu. Nah, kawan, kami berharap kawan semua dalam keadaan sehat, baik, dan tak kurang suatu apapun juga. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini, semoga kawan-kawan yang menjalankannya diberikan kesehatan, kecukupan, keberkahan, dan juga kuat sampai akhir bulan puasa dan meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri. Ini adalah suasana jelang pembukaan pamerannya di Transmart. Nah, ini Ang Hade, Hade Herman, penyelenggara dari pameran ini. Nanti kita akan melihat satu persatu dari lukisan-lukisan yang dipajang dalam pameran ini. Berikut review harganya ya, barangkali penasaran harganya berapa. Itu dia, pengunjung sedang belanja ya, lihat-lihat karena ini adalah Transmart perbelanjaan, juga area bermain dalam jiwa hanyalah padamu. Kita lanjut melihat suasananya ya, sebelum kita review satu-satu karya-karya lukisan, kaligrafi, dan sejarah Islam. Berikut review karyanya, yuk kita nikmati. Pak R. Cahyadi dari Bandung, seorang pelukis dari Bandung yang juga suaranya mantap, kojos.
Live painting ya, kaligrafi ditulis secara orang Turkis dari review satu persatu lukisan-lukisannya. Oke. Okay. Ini enggak ada namanya. Oke, sekarang WGA harga 3 juta, 3 juta. Ini 6 juta Pak Aji. Karya Pak Aji Nur. Wow, kaca, lukisan kaca. Wow. Allah, ini nggak ada karya siapa dan harganya nggak ditulis. Nah ini Ibu Condro, wow keren keren, karya dari Ibu Condro. Ini karya dari Pak Novandi tahun 2003. Novandi. Al-Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kemudian labbaika Allahumma labbaika ya Pak, dari karya putra 3.500. Oke. Wow, keren. Udah almarhum ini beberapa waktu yang lalu, belum lama ya. Wadekmo, nama Wadekmo. Keren sekali ini dari kaca. Dari kaca. Wow. Dari kaca. Beliau belum lama meninggal ini. Sahabat yang sangat baik. Kita intip harganya. Karya dari Nur Oji, Kang Nur Oji, dibanderol harga 3 juta. Kemudian doa masuk rumah Bapak Haji Faroid 1,5 juta. Ini kaligrafi. Wow, keren sekali ini, kaligrafi bulat dengan pemandangannya. Karya dari Zain Ahmad 1.750.000. Oh, kita lihat detailnya. Oh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Zain Ahmad ikhtiar diameter 50 cm, akrilik pada kanvas 1.500. Doa kelapangan rizki dari Pak Darip Karya Putra. Allahumma ini as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamliku illa anta. Tuh di batunya ada kaligrafinya. Ada kaligrafi. Disambung dengan kaligrafi, nggak ada tulisannya ini, siapa karya siapa ini, nggak ada tulisannya masih. Oh, Nila, ini dari Ibu Nila Jet. Ternyata ini orangnya ada. Wow, keren keren. Itu kacamata bisa merah gitu soalnya habis dari dokter. Dokter muka. Cerita ini apa ini apa ini cerita apa ini gambar kan, apa kan tahu
ini juga tahu. Madinah ini? Iya, Madinah. Madinah Munawar. Cuma sebagian kecil aja. Ini dadakan. Oh, ini karya Pak R. Cahyadi. Pak R. Cahyadi. Iya, iya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ayah ala air buat tukang di bar. Ini bagus. Keren ya? Keren banget. Akrilik. Kanvas. Keren banget. Tapi jujur aja, saya lapan itu jarang yang suka. Iya. Nah, gini, kalau menurut saya teh, Muntahillah tuh lapan tuh. Muntahillah itu pengaruh banget. Wah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini karya siapa ini ya? Tanda tangannya enggak ada. Enggak ada tanda tangannya. Oke, keren sekali itu, keren. Kita lanjut ke karyanya Kang Aman Yunus. Aman Yunus. Oh, berbunga-bunga. Kembang-kembang berbunga-bunga. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karyanya Bapak Aman Yunus, harganya 5 juta. Ayo kawan-kawan yang minat datang ke Transmart ya, dalam acara Bapak ini. Tuh pelukisnya ada tuh. Ini pelukisnya. Halo Aman. Itu apa itu? Kaligrafi berbunga-bunga, bacaannya apa? Bacaannya Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terus yang atasnya La ilaha ha illa huwal hayyul qayyum, dari ayat kursi ya. Ayat kursi. Itu cat apa pakainya, akrilik apa minyak? Cat minyak. Oh, pantas. Iya, cat minyak mengkilat ya. Bagus. Tuh, cahayanya. Buat teman-teman semua. Tuh, tuh. Silakan datang ke sini berkunjung ya. Silakan soan ke sini buat teman-teman semua, teman-teman Facebook. Di Transmart Cirebon. Selama 1 bulan dari 30 Maret sampai 30 April. Iya. 1 bulan. Oke, terima kasih Kang Aman. Terima kasih banyak. Al-Khaliq karya Pak Jarot. 1 juta setengah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Mix Media karya Pak Rahmat. 350.000. Wow. Ini Mas Nico Ricardi. 15 juta. Berjudul Nikmat Tuhan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Mas Nico. Dan yang bawahnya nggak ada tanda tangannya, ada tanda tangannya, tapi siapa ini ya? Karya siapa ini? SP, karya SP. Tahun 2003. Karya SP. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kembali ke karya Mas Nico Ricardi. Wow. Angka-angka ya. Ini tentang waktu wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tentang waktu ini Mas Nico Ricardi dibanderol 25 juta. Ini karya Kang Nur Oji. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah illadzi. Keren-keren ya semuanya, mantap. 2,5 juta. Oke. Nah, ini cantik sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut, ini karya siapa ini? Karya Pak Masrudin. Tidak ada harganya, belum ditulis. Wow. Nah, ini rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karya siapa? Ternyata ini karyanya
areanya Mas Sirin. Nah, ini gambarku ya sobat. Oh ini Mas Niko yang ada, ini Mas Niko Ricardo. Ricardi, ini Mas Niko Ricardi. Halo Mas Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini berkarat-karat angka-angkanya? Nah itu dia Mas. Ah, ada gimana? Yang berkarat, ada yang masih bagus. Ada yang melayang ya. Ini surat Al-Asri. Al-Asri ya? Ya, demi waktu. Demi waktu. Nah, ini menceritakan bahwa manusia itu merugi. Waduh. Kenapa merugi? Karena banyak buang-buang waktu gitu. Iya. Nah, ini kan ada waktu yang udah tidur, ada berkarat. Nah, ini adalah waktu-waktu yang sudah buang. Yang nah, terbuang. Nah, ini ada yang kepake. Pakai untuk yang bermanfaat. Nah, yang emas, yang Arab ini lebih bermanfaat lagi. Ah, gitu maksudnya. Iya, ini lebih tinggi lagi lah dia dalam memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktunya ya. Iya, lebih istimewa, dia amalannya lebih bagus. Iya, mantap. Wah, alhamdulillah ini jadi tahu apa nanya tadi ini gambar apa maksudnya belum tahu. Sekarang udah ngerti. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. Semoga sukses acaranya. Assalamualaikum. Ini karya Wong At 250. Wah, 2.500. Ini zikrullah judulnya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karya dari Pak Pri Haryono, 3.500. Ayat 1000 dinar. Wah, keren. Karya Pak Heri Subari, 5.130.259. Unik juga ya harganya ini. 9 juta. Tuh. Unik juga harganya. MA Wahid. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Iqra bismi rabbik. Jangan pernah berputus asa. Atau babat pulukan pas karya Pak Jarot 3 juta. Wah. Karya Pak R. Cahaya di Bandung 5 juta. Abdul Zikri Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wah, keren. Warnanya. Wow. Cantik sekali. Haji Faroid 2 juta. Hargi Brother Up Ka'bah 2 juta. Allah Muhammad Pak Suyanto 2 juta setengah. Pak Heri Subari Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wah, keren. Harga 5.130.295 rupiah. Oh, harganya unik. Kun Payakun 2 juta. Bang Apek ya, ini yang punya channel YouTube juga ini. Keren. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keren sekali. Wah, ini karya siapa ini? Kita lihat ini. Oh, ternyata ini karyaku sobat. Ini kaligrafi karyaku ya sobat. Akrilik and canvas Sirin harga 7 juta. Nah, kayak gitu bentuk tampilan keseluruhannya. Ini ukuran 150x100. Wah, ini kaligrafi yang berbentuk pedang. Karya siapa ini? Karya Mas Khod kalau nggak salah ini. Dilanjut dengan Ar-Rahman Wijaat 2.5. Ar-Rahman. Waktu
gelap dan terang. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan karya-karya lukisan kaligrafi dari berbagai kota, dari tangan-tangan terampil dengan amazing skill. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain video.